Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammad khatamil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ba illa ma ja'altahu sa'ba wa anta taj'al al-hasla idha syi'ta sahla. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pengajian kita insyaallah materinya terkait dengan fikhul utuhiyah. Ini materi khusus ya, fikih tentang kurban. Karena sebentar lagi mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, mungkin kurang lebih 2 atau 13 hari lagi kita akan melaksanakan Idul Adha. Jadi barangkali perlu kita singgung sedikit materi tentang kurban. Ya. Pertama, para ulama kita menjelaskan, terutama di dalam mazhab Syafi'i, ya, al-udhiyatu sunnah. Ya. Berkurban itu hukumnya sunnah. Itu menurut mayoritas ulama. Karena ada juga yang mengatakan wajib. Ya. Tapi mazhabnya Syafi'i mengatakan kurban itu hukumnya sunnah. Ya. Apa yang dimaksud dengan kurban atau berkurban? Guru kita di sini menjelaskan wa ma yuzbahu minan na'am taqarruban ilallah yawmal idi wa iyana tashrik. Apa yang disembelih dari binatang ternak. Secara umum, na'am itu kalau di dalam bahasa ulama fikih, itu pertama adalah unta, sapi, dan kambing. Ya, nanti ada yang bertanya bagaimana kalau bukan itu, ada yang lain. Nanti bisa dijelaskan. Ya. Tujuannya adalah taqarruban ilallah. Kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kurban itu. Yaumul Idi, ya, yang disembelih pada hari kurban. Wa ayyamat tasyrik, dan begitu juga pada hari-hari tasyrik, orang salat Id itu pada 10 Zulhijjah. 11, 12, 13 itu disebut dengan ayyam tasyrik atau yaum tasyrik. Tiga hari itu. Itulah masa penyembelihan hewan kurban. Ada masa awalnya, ada masa terakhirnya. Ya. Masa awalnya itu adalah ketika sudah dilaksanakan salat Id. Ya, lebih tepatnya ketika orang sudah ya
khutbah Idul Adha. Itulah awal penyembelihan hewan kurban. Maksimalnya itu adalah tanggal 13 Dzulhijjah, sebelum terbenam matahari. Jadi misalnya hari ini 13 Dzulhijjah, sebelum maghrib itu batas maksimal penyembelihan hewan kurban. Ya kaman kata orang ini masuk baca misa agere irukarubana, itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu sudah lewat waktunya. Ya. Jadi ada batas pertama, ada batas terakhir. Ya. Tidak boleh kurban itu disembelih sebelum orang salat Id. Ya. Begitu juga kurban itu tidak boleh disembelih ketika sudah lewat Yaum Tashrik. Ya. Itu. Tentu mungkin ada yang bertanya, kalau menyembelih kurban itu di siang hari, di pagi hari, atau di malam hari? Ya, bisa di pagi hari, bisa di siang hari, dan bisa juga di malam hari. Nah, cuman kalau kita menyembelih hewan kurban di malam hari, ya tidak mengapa, yang penting proses penyembelihan kurbannya aman. Karena yang dikhawatirkan ulama, kalau kita menyembelih kurban di malam hari, ajak kama cenye alunna yirosa tinggi digiri di pasigiri jadina tomak ketendiye ya sotoni pamasutoni darana kah. Ternyata maju itu jadina sinona. Makanya ada sebagian ulama mengatakan kurban itu kalau di malam hari penyembelihannya hukumnya makruh. Tapi kalau dia aman, apalagi makruh ke kemacakan. Ya biar tapi ini gagal lampu, tapi gak pakai amir, agak senar, pakai suluh, pak jendangi, apalagi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sangat-sangat beda dengan sekarang. Ini makruh apalagi kalau di kota-kota yang siang malam sama sama. Jadi siapa tahu ada yang bertanya, bolehkah penyembelihan kurban di malam hari? Boleh saja. Karena yang dikhawatirkan itu hanya persoalan keamanan saja. Ya. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, dalil-dalil penganjurannya itu ada dari Al-Quran dan ada juga dari hadis. Ya, di antara dalil Al-Quran yang biasa kita baca bahkan kita sudah hafal. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Ya, dan salatlah demi Tuhan Muhammad wanhar, dan menyembelihlah. Yang dimaksud adalah menyembelih hewan pada hari kurban itu. Jadi wa dhahaba Malik rahimahullah ila al-Bukhari. Imam Malik ini dalam mazhab Maliki mengatakan bahwa hukum kurban itu wajib. Seperti saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya mayoritas ulama itu mengatakan hukumnya hanya sunnah muakkadah. Tapi Imam Malik bin Anas ya itu mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Ya. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu yajibu 'ala al-muqim bil baladi al-mu'siri. Wa hadha alladhi yamliku nisaban. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya kurban itu wajib bagi orang yang menetap di suatu kampung. Artinya dia tidak bepergian. Jadi di sana ada orang boleh
pergi ke Kalimantan, dia lebaran di sana. Nah, orang bule yang ada di Kalimantan jalan-jalan atau silaturahim dengan keluarganya itu tidak wajib hukumnya dia berkurban di sana. Tapi seandainya orang bule tinggal di Bone tidak kemana-mana, itu hukumnya wajib menurut Imam Abu Hanifah kalau dia memiliki harga apa namanya untuk membeli hewan kurban. Ya, tapi kalau mazhabnya Syafi'i tidak, sunnah muakkadah saja. Mau di sini menetapnya, mau di mana menetapnya, itu sunnatul muakkadah. Ya. Itu penjelasannya. Lalu kemudian ya. Bagaimana kurban itu? Misalnya ada orang uangnya hanya kena satu ekor sapi atau mungkin kambing. Ya, kalau unta di sini kan tidak ada. Unta itu jauh lebih mahal daripada sapi. Ya. Taruhlah kita misalnya kambing. Kalau satu keluarga itu ya, satu kambing itu sudah mewakili. Pak biasa itu dia kelihatan Indona taruh ni dolo iya tahu ni dolo maka rumah nasabah iya lu beli 2 juta jadi di bawah bebek nak kena ya iya nak iya lu bayar itu si kurang ini nasa tau bebek pikun kepesi dan lain itu si tau bebek nama itu anak tak si dan jadi kurban itu mewakili satu keluarga. Misalnya maklumine ki suami istri ada anaknya 3 mungkin 4, satu kambing itu sudah menutupi satu keluarga itu. Jadi dia perlu bagaimana ya yono tope mampi ini anak tak tope mana pasti dia itu kalau satu keluarga ya. Ya minari kembali mulanta melo di pembantungan atau misalnya ada sahabat, nah itu boleh. Kalau misalnya sapi seperti yang kita pahami selama ini, itu kata ulama boleh sampai 7 bisa. Nah, kurban ini menarik. Ada yang sering bertanya bagaimana hukumnya dagingnya? Bisa dimakan tidak orang yang berkurban atau bagaimana? Nah, perlu diperbedakan. Kalau orang berkurban niatnya adalah nazar, maka otomatis daging kurban itu tidak boleh diambil. Kumat tinjaki. Maka dari sahabat aku dicawi dari komagal lomoy usahaku idul kurban imatu loka makan rumah cedih bimbing. Usahanya jalan dengan baik dan dia berkurban, maka kambing yang dikurbankan itu tidak boleh diambil dagingnya, tidak boleh makanya kita kiri kena tapi telinga anu nama itu opan aja itu dia nanti itu kalau nazar masuknya tinjai ya minari kumakan rumah biasa ya. Misalnya diumumkan bapak ibu siapa yang ingin berkurban boleh, kami ada panitia di sini kita bentuk untuk menangani proses kurbannya. Wah, lokek. Nah, itu boleh nanti kalau dia kurban diambil di situ. Tapi ya, dia lama nanti sih. Pak Ketua tuh tahu. Alena pun nabi. Lena tolong ke sapa sapi. Alena bentuk gere, pura di gere. Alena bentuk malam mana gina gina. Agar nagung kaki, pertama mana kulkas ya. Lena makan roba sana ya, makan sapi. Tuh,
atau engkau tahu 2 juta dinar. Alena buka sampah bimbi. Nasuluh kiri ku tembi. Tapi pura di kiri, ya mana-mana. Ya. Ya roli ini nak kodangi. Ada Pak Gere mereka ada hadiah. Kodina hadiah untuk kita. Tapi ia oleh lenge, ya mana-mana. Pak Gere bimbingnya sedang bukan utuhiyah. Berapa maksimalnya bisa kita ambil? Ya, mayoritas ulama itu mengatakan tidak lebih daripada 1/3 daging secara keseluruhan. Ya. Jadi misalnya kata makan rumah, macin dan malam umpan lah. Dia nama gana. Dia rega umum dan alam. Dia nama gana. Atau mungkin apanya yang bisa di solo. Ya, tak apa-apa. Boleh. Tapi maksimalnya itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari jumlah apa namanya itu daging kurban. Tapi boleh kita ambil sebagian. Selainnya disedekahkan. Bagaimana hukumnya menyalurkan daging kurban? Bolehkah kita kasih orang yang punya uang banyak? Misalnya, kita beli mulata. Ini demina. Tapi kebetulan dia nama ke rumah. Undi diri. Undi. Tapi itu sebatas hadiah saja sebenarnya. Jangan sedekah istilahnya. Karena sedekah itu tujuannya adalah untuk fakir miskin. Jadi tidak apa-apa tetangga kita yang punya banyak duit, tapi kebetulan dia nama ke rumah. Kamu aja tahu situ di sini, aku maka dimulai di sini, maka ada kurang lagi, dia nama, dia mana nari-nari ini, cek, dia nama gaga diri. Tapi pemberian itu disebut dengan hadiah, tuh. Bukan sadakah. Karena sadakah itu larinya ke fakir miskin. Kan diutamakan orang miskin. Tapi kalau orang kaya mau dikasih boleh, tapi jangan bilang sedekah. Hanya sebatas tadi ya. Apakah daging kurban itu bisa disimpan? Bisa. Karena kalau dulu itu pada masa Nabi, orang berkurban langsung dibagi. Pak Melo ditaruh timur, Melo ditaruh tiga kulkas, gagal. Ya. Jadi mereka itu tradisinya orang Arab ketika mereka itu memotong hewan, ya sapi kah, kambing kah, atau unta kah, supaya dagingnya bisa tahan lama, paling mereka keringkan. Gitu. Ya. Kering, daging kering, ya biasa dibuat dendeng. Istilahnya kalau dalam bahasa hadisnya Nabi itu khadid. Ya, Nabi mengatakan innama ana ibnu imra'atin kanat min Quraisy, ana ibnu imra'atin min Quraisy kanat ta'kulu khadida. Ya nasan indukku orang Quraisy tapi iman terima itu daging. Dari rako. Memang pernah dilarang Nabi itu menyimpan daging-daging kurban itu. Tetapi tidak lama kemudian Nabi membolehkan. Apalagi kalau sekarang, misalnya ya Pak Gere Sabing ya, lo kak malah sebahagia dagingnya. Dan itu ya lo mandri. Tapi mungkin ada keluarga setelah Salat Idul Adha, 1 hari, 2 hari kemudian datang, tidak apa-apa. Saya simpan-simpan dagingnya, matamu beli kulkas. Kalau mereka sudah datang, saya masakkan untuk mereka, saya jamu. Boleh. Nabi mengatakan, Kuntu nahaituku anidikharil luhum. Al-ana faddakhiruha min ajalid dafah.
saya pernah melarang kamu untuk menyimpan daging kurban itu, tapi sekarang boleh min ajalid dakwah untuk tamu-tamu yang biasa datang ke rumah kamu. Terima kasih. Apalagi Pak Kuku. Jadi, ketopoleta bisa kita masakkan. Bisa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada satu hadis yang menarik di sini yang perlu diperjelas. Kata Rasulullah, "Idza ra'aytum hilala dzil-hijjati wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik ya an sya'rihi wa athfarihi." Ya. Intinya adalah kalau ada di antara kita yang ingin berkurban, ya. Katanya falyumsik ya an sya'rihi wa athfarihi, dia harus menahan untuk tidak memotong kuku dan mencukur rambut. Nah, perlu saya perjelas ini bahwa ini hukumnya hanya sebatas dianjurkan menurut mazhabnya Syafi'i. Ya. Pak Ketutu tahu memang hasil lebih makrumah memang maka paling maju kuruki ya sebab meluki luka melepuk wajah woi dia nak buding itu tidak dia nak magaga mazhabnya Syafi'i dia nak magaga memang masroh lebih inariku dia di retai kanukut tak dia itu tu maju kuru ya itu hanya mustahab gitu. Itu mazhabnya Syafi'i. Itu bagi orang yang tidak dalam keadaan ihram. Orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Ini pak kampung-kampung ini itu menrik Mekah. Itu tidak apa-apa kita gunting rambut atau kita potong kuku kalau kita mau. Itu mazhabnya Syafi'i tidak melarang. Sekalipun memang hadisnya ada. Nah, cuma memang ada sebagian ulama mewajibkan itu. Ya, itu mazhabnya Hanbali. Ya, mazhabnya Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal itu mewajibkan seorang yang mau berkurban itu harus ya, dia jaga ini dan rambutnya tidak dipotong. Ya, tapi ada mazhab jangankan wajib hukumnya sunnah saja tidak. Itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi masalahnya Imam Abu Hanifah mengatakan yang begini dan begini tidak. Itu hanya berlaku bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kita di kampung tidak. Ya, mudah. Ya. Ah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Ini masalah penyembelihan. Tempat girik, girik sapi. Ya, tentu saja yang kita pahami selama ini adalah menyembeli hewan itu dengan pisau yang tajam. Itu kan memang ada hadisnya. Supaya hewan itu ketika disembeli tidak tersiksa. Jadi cicak bawa meretel mana nih? Petitoni. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah proses penyembelihannya itu. Ya, ya kama ketua magerin sapi ini, ya reka magerin nindi, kidung-kidung mugi nindi, langsung di nagato napa, nakuliti, dino mudi, iye, dino mudi, ya ama dia pernah mati, maka dapuah nama temo mati, ya roh. Memang mati pun mati, tapi mati. Betuan lah iru agak-agak, kolok-kolok, nareku digiri, natumu mubah, betuan lah. Ika mubah, kedo-kedo, tidak boleh Bapak Ibu sekalian langsung dikuliti. Nanti jadi bangkai itu. Karena jangan sampai gara-gara mengkuliti itulah yang menyebabkan dia mati betul itu. Ini kan habis, apalagi kosari. Dia nak merata anu nak
ada di sini urat lehernya di sini, ada di sini tenggorokannya putus, tapi yang di sini dengan di sini kalau tidak putus, oh matanya melipu. Ya begitu. Pada itu Pak Balu Baduni, ada perunya Pak Raja. Ini Pak Balu Baduni, ya urannya dikirim menunggu lupa-lupa, oh kita pergi patah, kok di mesinnya? Langsung di pasir kontak. Capu mana bulu bulu na? Ia masih leh bulu bulu ni. Tadi yang kiri bangkai juga. Ada pun bangkai. Ia pada di tempat yang rumah ini, kau di masih naik untuk dibuka. Apanya itu bulu bulunya kau leh naik matona, mati naik matoni. Ya mak atau mak kiri? Kiri mak kiri. Pas nampi yang atap teka kau di tempoh. Langsung merendah mana nak mati memang tu para paul nana kau di tertipu di tembok bangkit. Jadi kau tu bagi reman tak paling naik madecing. Lupa lupa piri piri kampak kampak pasang mati 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 mati. Mati ni dapat di batang kau di mesin ni. Ya reka mati ni batang dapat di rendi kau di weber lain. Walau umat datu mana digere lupa lupa mungkin atau tempat itu di wempel lain wempel lain mengurangi tanya Pak Giri eh kalau begini bangke Pak ya hurrimat alaikum maitatu wal damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munhanikatu yang dicetik degagak pisau rekok bawa nyuruhnah manuwa mati bangka wan wan maududah ya dempur tak boleh jadi wan mutaraddiyah wan natihah wa ma akala as-sabu illa ma zakaitum wa ma khubiha ala nusubi wa tastaqsimu bil aslam. Intinya itu prosesnya harus. Yang menarik itu ada istilah menyembelih dua kali. Kata Magirin Sabi, cep. Mandek. 10-20 menit kemudian datang. Tak ada apa-apa, petai. Dia pernah mati sapi ini. Tak menegak. Dia semakin hari. Kalau kami tak itu pada mati, ternyata dia merta. Urat lu nak jadi, agaknya digomongi kumakui. Pala si baru tak dapat tanya, terta. Dia nama dah agak apa? Maka dia magirai kedua ni, terus agak digomongi. Dia nama magirai kedua sendiri. Tak paham. Ada orang mengatakan tidak boleh, bang, boleh. Yang tidak boleh itu kode nama dia makwar oke ala mawar itu ada masjid tetengguna mati. Nah, itu ada dokter hewan mengatakan hewan itu bisa dideteksi dengan tiga cara kalau meloki misalnya mati tiga-tiga. Perlu itu dicoba ya balap patung untuk teorinya ya. Misalnya sapi digere. Mak, jadi kita sepinggir ni paling ngetan akhir nuki doy. Ani matana nasi, matana. Pakui, aku tak papi depe mobil, baru berarti tu mobil tu. Dia mempunyai mobil matana, jadi matu nak kasih nak tiru berarti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati tu. Ya, yari kena nasi, jumpa ikut na biasa, pesai. Dia nak kelo, mati-mati. Engkau mau pecik di waduh ni, ada apa suruh cik ni? Nanti basuh yang cari itu yang satu. Intinya di situ. Kan yang penting di sini. Dia nak kelo mata nak berhati-mati. Ya. Jadi begitu. Ikona di pesai ya roh, kompona di asing. Pak Engkau tuntut-tuntut, aja mau mesui ikona. Maka tu siku di mesui ikona setinggi. Kayak Joni nasib tahu ya. Saya dia tu misalnya ada hubungan darah,
Ya, apa hubungannya itu memotong menyembeli tapi di meso payah besar tinggi lewo anuna maka senang liar sekali napa minggu dikit di majal lo ni kata orang meso yang meso poni ku na meso poni kan saya juga tidak tahu itu apakah betul gara-gara di meso yang ikut na sepingi na juli mana untuk mantresa hati ya rega bagai Allah walam saya tidak tahu itu tapi dia nak bagai kita lemah pematuan memang betul itu atau tidak. Nah, solusinya begini ya rolo kolo komenu digiri ipasip ipasamangi giri nasibawa manyawana. Ya, itu petunjuknya ulama. Jadi kota pemanan pasai masuina pasena giri. Ya. Jadi makanya tuh kemenu digiri kata ni kira-kira oh dia ini menghembuskan napasnya. Oh, ini mengganti. Jadi ketika menghembuskan napas langsung dipotong. Jangan ketika dia menarik nafas. Itu kata ulama, itulah katanya kadang mempengaruhi kualitas nabi. Termasuk misalnya ieu kupure digere angka tu maka magi sampingna mak bobong sedingan ne. Itu ada memang begitu. Jadi ko mas matengangi manyawa langsung. Saya kira itu barangkali Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar dari materi kita pada pengajian ini. Mungkin masih banyak atau ada beberapa hal yang perlu dikomentari. Ya, insya Allah kita ada waktu kurang lebih 15 menit ya. Boleh. Ini masalah tentang proses kalau kita di muslim dikaitkan itu tadi ini orang tersebut hati. Nah, dan saya mau ini dikaitkan masalah tenisnya. Jadi ketika kita penyembelihan setelah penyembelihan nah dibagi tujuh dari tapi ada batasannya misalnya 2 kilo lagi apa lidahnya artinya 37 lah semua lebihnya itu yang dibagikan itu lebihnya itu yang dibagikan ke orang lain maksudnya berapa dikasih yang 7 orang itu biasanya kalau nanti biasanya kita mengikuti itu 2 kilo atau 3 kilo per satu orang Nah, terus dikasih sebagian tulang rusuk, sebagian pokoknya dibagi tujuh, tiga ada dibagi tujuh, empat ada dibagi tujuh, masing-masing dapat. Terus siapa lebihnya? Dan pasti mana lebihnya? Itu nih lebihnya yang dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Yeah. Nah, terus sebagian orang yang bekerja. Yeah. Bagaimana? Jadi intinya begini. Intinya begini, kalau 7 orang masing-masing per kepala itu 2 kilo kan berarti cuma 14 kilo, iya kan? Nah sapi itu kan berapa kilo minimal itu dagingnya 60, berarti kan juga mau lebihnya tuh. Nah, itu nanti lebihnya itu yang disedekahkan kepada para fakir miskin itu. Saya perlu catatan orang yang menyembelih yermak kiri tidak boleh istilahnya dia menyembelih itu hewan dengan bayar dari daging yang dikasih misalnya ini sapi tolong sembelihkan saya punya hewan kurban ya udah digerik yerum dagingnya dia beri sebagai pakka majanan tidak boleh mungkin tahu ada
sebagai bayaran karena kita yang sembeli. Atau biasanya misalnya talenioli apa sebagai apa namanya untuk sewa ujurannya, itu tidak boleh. Jadi kalau yang menyembeli hewan itu tidak boleh dibayarkan dari hasil sembelihan. Yami misalnya reke, jadi intinya bagus begini. Kau kata mak gere, kami loki malingi sewa kita dalam bentuk uang lah. Kalau loki malingi daging itu dia nama gara, tapi dagingnya itu dalam bentuk sedekah atau hadiah, bukan sebagai sewa daripada hasil penyembelihannya. Misalnya meloki malingi olina, dia nama gara. Talani olina kumeloki, tapi kulitnya itu jangan dijadikan sebagai bayaran imbalan karena dia yang menyembelih, itu tidak boleh. Itu penjelasannya ulama seperti itu. Ya, saya kira itu penjelasannya. Jadi teknisnya kita di sini ya, kalau itu yang disepakati sudah tidak apa-apa. Kedua kilo per orang, ya sudah lumayan. Bahkan mungkin bisa lebih dari kalau seandainya dia minta. Yang jelas tadi ada syaratnya. Nah, saya juga mau garis bawahi Bapak Ibu sekalian. Misalnya nariko magere itu kimas sino, tidak disyaratkan juga orang-orangnya itu datang melihat sembelihannya. Apalagi dioki pun di kertas pertama, tiga, yang kedua siapa, yang ketiga kertas. Nah, sapinya disembelih, nak geger-geger kertas itu di lona sebingi, ya rega, nak sapui itu di dalamnya, tidak ada hubungannya itu. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya itu. Tapi kalau kita mau saksikan kita punya hewan kurban apa-apa, tapi kok mengkedeki syarat kan? Jama dia nasa kode tolong kami teh, tidak juga itu dari mana tadi masalah. Ya. Saya kira itu penjelasan. Assalamualaikum, saya mau nanya. Saya punya pengalaman waktu saya di Surabaya. Jadi pada waktu pembagian hewan kurban itu juga dibagikan kepada tetangga yang mengurusi. Itu bisa nggak? Tetangga? Tetangga yang mengurusi. Iya. Boleh sebagai hadiah. Waktu itu kebetulan tetangga kami ada yang mengurusi, terus jadi sampai itu dibagi-bagi. Iya. Hadiah. Ya, hadiah. Tapi tentu saja Bu, kita prioritaskan orang Islam yang memang layak untuk kita berikan. Tapi bukan berarti bahwa seandainya misalnya kita ada tetangga kebetulan beda dengan kita agamanya, bisa, bisa saja. Tapi itu sebatas hadiah, tidak apa-apa. Apa yang kurban saja tidak ada kurban? Kalau nasarnya itu kompak satu keluarga berarti semua keluarga tidak boleh makan. Kalau misalnya hanya kita saja dalam keluarga, memang yang nasar pokoknya kalau saya punya ini berhasil, saya akan motong satu ekor hewan, berarti hanya kita saja yang tidak boleh. Ya. Ya. Assalamualaikum. Pertanyaan saya terkait masalah tadi Bapak yang dikenal bertanya sebenarnya terkait mengenai perubahan yang belum
pertanyaannya itu adalah bagaimana cara pembeliannya yang benar-benar yang dilakukan oleh beberapa nanti setelah masa pembeliannya, karena sekarang pada saat pembeliannya dilakukan karena orang yang berdatangan melihatnya banyak. Itu mereka menyingkat dari kumpulan atau sekilir-kilir sebagai pilihan cara pembagiannya. Yang kedua terkait masalah pertumbuhannya bagi orang yang meninggal, apakah dari diri sedimakan atau tadi sebagai masalah atau tidak bisa dimakan, bagaimana cara sudah paham. Iya. Ya, makanya kan bagusnya memang ada panitianya, jadi ada yang mengkoordinir pembagiannya. Ya, saya kira itu masalah teknis saja. Ya, intinya saja begini. Yang penting bukan nazar, berarti yang menyembelih itu, yang berkurban itu bisa dikasih. Berapa? Itu tadi rumusnya itu. Ya, sebaiknya tidak lebih dari sepertiga dari jumlah daging secara keseluruhan. Jadi kalau bertujuh, ya dibagi itu tidak melebihi dari sepertiga dari jumlah itu yang dibagi tujuh. Itu selebihnya itu disedekahkan atau dihadiahkan misalnya, seperti itu. Ya. Kalau banyak orang yang hadir, ya sudah. Biasanya kalau ini teknis yang sebenarnya ini, kalau orang ada yang hadir, ya sudah dikasih kupon. Nanti kalau sudah dikasih, ya sudah, itu sudah mewakili. Gitu. Karena siapa tahu juga ada orang dongol. Gitu. Misalnya contoh, ini ku masih cinta. Ya, ya itu kupon emak, nah. Ya itu kupon bapak, ya itu kupon anak, nah. Ke mana nih? Runtuh mana nih? Berarti megegang, alhamdulillah nanolongnya. Tapi seandainya dagingnya terbatas dan banyak orang yang mesti dikasih, sebaiknya ya sudah, satu orang satu keluarga. Ya ini ku menempuh daging yang itu dibagi, maka melolongan itu anak-anak, melolongan itu teman-teman, nah ini maka agak kumegang. Wah, ini dari ku, misalnya cek di tempuk bahwa sapi dikerumunkan siaga kiegata, ya artinya itu teknisnya saja, makanya panitianya begitu. Ya, jadi itu. Apalagi tadi yang satunya, tadi yang terakhir. Nah, bagaimana orang yang meninggal? Apanya yang ditanyakan? Bagaimana dia mau makan korban? Dia sudah mati. Ya kalau dia sudah mati, apa boleh buat? Innalillahi wa innalillahi rajiun. Artinya begini barangkali. Orang sudah meninggal, bisa dia berkorban? Siapa tahu dia wasiatkan? Boleh. Misalnya ada orang. Nah, nanti kalau seandainya saya mati, mohon kalau ada uang saya kurban, itu wasiat, itu dibolehkan. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang ketika dia hidup, dia pesan sama keluarganya, ya tolong nanti kalau seandainya hidup kurban, saya diikutkan, itu wasiat, boleh dilakukan. Bagaimana kalau dia tidak wasiat? Nah, itu dalam mazhab Syafi'i ada yang memaklumkan. Jadi mazhabnya Syafi'i kalau orang mati di apa namanya? Dikurbankan itu makruhnya menurut sebagian ulama Syafi'i. Tapi kalau dia wasiatkan memang ketika dia masih hidup itu tidak mengapa. Jadi tidak makruh. Ya. Tidak apa-apa. Tapi memang ada juga ulama mengatakan
Selama keluarganya ada yang mau dan memang ada yang bisa dipakai, dia niatkan untuk keluarganya yang sudah tidak ada, tidak ada masalah. Ya sudah, kan itu kebaikan, ya kan? Ya. Kebaikan. Ya, saya kira itu penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Intinya itu yang disembelih adalah na'am. Ya, minan na'ami. Binatang na'am. Na'am itu tadi saya jelaskan di awal. Kambing, sapi, unta. Jadi tergantung kemampuan kita. Jadi ini kemampuan. Saya hanya bisa menyembelih seekor kambing. Ya sudah, saya kambing. Masa yang mau sapi, sapinya mahal, uangnya tidak cukup, ya sudah kambing. Bila tidak cukup juga kalau untuk kambing, bagaimana kalau ayam potong 10 ekor, tidak masuk karena bukan na'am itu. Tidak masuk. Bagaimana kalau saya sendirian, uangku banyak, saya mau sapi saja satu orang, boleh silakan. Boleh. Atau misalnya saya mau unta sendiri yang lebih mahal lagi daripada sapi, boleh, dapat. Ya, itu lebih afdal karena kita sendirian. Ya. Jadi intinya adalah ya di dalam Al-Qur'an itu sebenarnya yang dianjurkan itu justru unta sebenarnya. Kalau kita mengacu pada ayat yang ada ya wal buduna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Jadi unta itu yang kami jadikan kata Allah untuk kamu sebagai bagian untuk mengimplementasikan syiar Allah yang dimaksud tadi kurban. Ya. Cuma saya kita di sini tidak ada untanya. Ada unta tapi di apa namanya itu kebun binatang. Jadi persoalan seperti ini ya tergantung kemampuan kita, lalu kemudian kondisinya kita di mana. Kalau sapinya ada ya sudah sapi, dan itu juga tergantung kemampuan kan gitu. Kalau kambing ya sudah kambing. Tentu saja ada memang klasifikasi. Ya, kambing yang seperti apa, sapi yang seperti apa, kan siapa tahu ada orang berkurban sapi tapi anaknya anak sapi baru 5 bulan. Lagi ini itu enggak masuk. Enggak memenuhi syarat. Kebinting. Tapi irumbinna dapat tendulan umurna. Kan di kota-kota itu banyak orang suka makan kambing muda. Masih kecil kambingnya sudah di sate gitu atau di apa. Nah, itu kalau yang seperti ini hewannya enggak masuk. Jadi ada klasifikasinya. Ya. Termasuk juga dari segi kesehatan daripada hewan kurban itu.
Ya, kalau misalnya dia gila, itu tidak cocok. Ya, pokoknya sehat secara fisik. Ya, kalau misalnya panjang sekali Pak Dampun dijelaskan. Tapi karena kita hanya bertanya pada persoalan mana yang lebih afdal, ya sudah, tergantung kemampuan kita dari tiga itu. Kalau misalnya kita mampu dan memilih yang agak mahal, ya sudah, alhamdulillah itu lebih afdal. Ya. Dan kita ini sebenarnya sangat bersyukur, karena sekalipun misalnya kita ini tidak pernah dalam hidup kita berkurban, itu juga sudah diwakili oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi kan mengatakan kalau yang untuk ini adalah untuk umat. Berarti kita ini sebenarnya sudah berkurban dan yang mewakili kita kurban itu adalah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak apa-apa karena ini ibadah takarrub kepada Allah dan kita punya kemampuan untuk itu, ya tidak apa-apa berulang. Ya, itu penjelasannya. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Daytona Gagawa. Atau masih ada mungkin? Siapa tahu masih ada, kita kasih kesempatan satu orang lagi. Apa Daytona Gagawa kita cukup? Selesai. Jadi saya kira Bapak-Ibu sekalian, ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kalau panjang umur nanti kita lanjutkan, ya, pada pengajian berikutnya mungkin masih ada atau nanti setelah lebaran lagi, tergantung, ya, di bawah, ya, ya mungkin boleh, ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.